kurang, utai kurang. Kurang. Mau lagi? Keluar lu dari studio. Kurang semangat utai jogetnya. Sampai bawah dong, sampai bawah kurang. Jogetnya. Iya, dia kalau lagu-lagu pop suka bete iya. Makanya. Enggak ngerti. Utai itu semangat kalau lagunya lagu pemanggil setan. Permisi. Ya. Mana Yuting Ting? Mana Yuting Ting? Ayo. Dia udah nyanyi belum? Udah nyanyi. Dua. Ngapain lu kedip-kedipin mata? Udah nyanyi. Nyanyi apa lagi? Ngapain lu kedip-kedipin mata? Orang juga udah lihat mata lo. Balas WhatsApp, ayo balas. Lu gak bisa ketik WhatsApp gue ya? Kan gue mau ketemu elu hari ini. Alah. Jam satu gue liat pasti online WhatsAppnya nggak ada balas gue liatin ya. Apaan sih lu ikut campur aja lu? Apa lagi? Lagi. Lagi. Lagu apa yuk? Apa ya? Istri. Oke, mainkan. Singkat. Kesini lo. Mak gue bawa risol.
enggak sambal kacangnya, Pak? Bawa. Temenin, ayo temenin, temenin. Tapi maaf ya, aku belum punya tumbler koksikel, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Iya. Si Ayu foto. Iya. Wah, demo gini. Iya. Demo gini, warna ini warna apaan sih awalnya? Gue bilang, oh dia. Iya, dia. Kan itu kan tumbler-tumbler kita ya. Aku foto, jebret, terus tiba-tiba Umi komen. Maaf ya Bu Ayu, aku belum punya tumbler itu. Aduh, jauh Umi. Inyong. Inyong, ya sabar. Tapi kalau Inyong kan gak bawa apa-apa. Inyong gak bawa apa-apa. Masih bawa apa-apa. Kita temenin ini. Iya. Kemarin episode Inyong jelek. Inyong. Apanya? Kemarin Inyong jelek. Ya. Orangnya apa ratingnya? Ratingnya gak bagus. Oh. Nyong tanya kan? Gak bagus. Sabar ya Nyong. Ntar coba kita cari lagi Nyong ya. Emang gara-gara Inyong? Apa? Iya. Iya. Hei orang siang-siang. Siang-siang mau ngeliat dia buka baju gimana? Bentar, jujur. Menurut lo emang gara-gara Inyong? Iya. Feeling gue juga begitu sih. Ya. Semoga ya, jangan jadi beban ya, Mi. Lu gak boleh jelek, Mi, ya. Harus nonton semuanya. Harusnya promonya tadi. Nah, sekarang. Iya, iya. Udah bikin story, udah bikin story. Oh, bikin story ya. Ah, follower berapa, Mi? Paling, Mi. Oke. Mana katanya mau nge-tag pas ulang tahun, gak di-tag. Iya. Dia waktu itu gue bilang, Mi, gue mau ngucapin lu ulang tahun, ntar gue tag ya. Gue lupa, Mi. Februari, 30 Januari. Sama ulang tahun Mbak Jis. Di video call sama Kak Uben. Terus? Seneng gak sih, Mi? Ulang tahun diucapin bintang, biasa lah ya. Mi, ntar aku tag ya, Mi, gitu, siap-siap. Tag dia, Mi, gue foto, Mi, dia, Mi. Ayo, screenshot ya, Mi, gitu. Lu gak upload? Lu gak dua hari, kata gue. Sumpah, gue lupa. Dia masuk Februari, kok gak ada yang ngetek ya, kata gue. Ya. Admin gitu, apa gitu, gak ada. Abis ini gue posting, Mi. Endorse hotel baru lo gue kasih. Udah Mi ya, story dulu. Kalau di feed bagus, ntar orang komen, Tania udah gede ya, gitu. Nggak, story dulu Mi. Tapi story dulu mau main feed aja. Feed ada rate-nya masing-masing. Iya. Kita baca judul dulu ya. Judul hari ini, judulnya adalah Dapur Ngebul Keluarga Auto Kumpul. Kita kedatangan si doyan masak dan kalau udah masak bikin waduh, dapur ngebul. Kita panggil langsung ini dia, Bang Madun. Barang-barang baik. Lama banget sama laki lu si Wendy lu. Laki lu suruh bangun si Wendy. Punya laki tidur aja. Udah punya anak lu. Mau makan di rumah orang tua mulu lu. Bang. Orang mah kayak anak ayah si Ayu. Biar kata kakak punya laki juga bagi duit orang tua. Kerjaan lu gak laki lu, gak lu sama aja lu. Mau ngebladok gak aja kerjaan lu. Apa yang lu rasa lu punya laki? Orang kayak si Ayu tuh, biar kata janda juga jangan bagi duit orang tua. Sayang. No bini lu bangunin, no bini lu no. Udah. Tidur aja dari tadi orang-orang masak sana. Apa-apa orang tua, apa-apa orang tua. Gegara saja lu sama si Wendy sama banget lu. Ini kayaknya salah acara, mungkin maunya ke pagi-pagi ambiar ya. Salah acara bener nih. Aduh, masya Allah. Bapak lu sehat. Sehat alhamdulillah. Ayah rojak nih kembarannya. Ayah, anak ayah mah cantik. Anak ayah mah cantik, bodinya mantep. Aduh, ayang. Kuat lu dia. Umi. Ya Omsa. Maafin ya Yu ya. Iya ya Allah. Emang? Siapa nyak di belakang itu berisik? Itu si Wendy lah bininya gue garas aja kerjaannya. Wow. Atau gue mah jengkol keripi buat si Ayu. Anak ayah yang paling cantik, yang paling dahenol. Bang Madun. Sama ada begini aja gue jengkang aja kagak ngapa-ngapain. Bang Madun. Apa sayang? Ini katanya mau masakin kita hot sauce brownies. Ya mau dong Bang Madun, masakin dong Bang Madun. Masak apa nih?
Masak apa wean lu maunya? Nah, ya apa maunya masak apa? Telur kodok, mau telur kodok. Telur kodok. Bang. Eh penonton. Ini sehat, no? Sehat, kalo, ya Allah. Eh penonton. Iya. Si Ayu makannya banyak tahu. Iya. Orangnya beruit, jadi artinya lebih banget dibandingin kurus. Bang Madun nih kalau kita mau biasanya gini, kan orang itu ada jago-jagonya. Nah kalau Bang Madun tuh lebih ke makanan apa? Indonesia? Jangan lagu-lagu aja lo makanan Indonesia, coklat segala makan, keju lo makan pecah aja udah. Pecah yasin udah enak. Iya, coba pecah lele, pecah nanya. Ya, kalau pecah kan ada pecah ayah ojak tuh. Kalau pecah apa? Pecah ayah ojak apa namanya? Ada pecah warung ayah. Warung sama kayak punya warung sama pohon. Udah pernah? Belum pernah. Masuk masak ya? Iya. Ayu bisa masak? Bisa. Nanti ayah ajarin ya. Iya. Ada punya laki disayang sama ayah. Iya. Pertama-tama bawang merah kalau pecah orang Betawi bawang merah jangan pakai bawang putih, lu pakai nanya lagi pakai bawang putih kagak. Tuh bawang merah. Nanya. Emang ini udah dicuci bawangnya? Wow, siapa yang no biar sono orang no. Kagak pakai minyak. Kagak pakai minyak. Cuma digarang-garang. Garang-garang tuh Ayu aja tahu. Jahe yang banyakan dikit Wendy. Dioseng-oseng doang kan ini. Jangan pakai bawang putih. Enggak usah ya. Emang apa enggak pakai bawang putih, Bang? Udah begona deh sononya makanya. Ya, ya udah. Padahal kan kalau bawang merah sama bawang putih disatuin kan bagus ya. Rawit. Bagian biarin bau gua udah. Bawang cabai rawit tuh. Ramulu dulu apa digedik dulu? Enggak. Udah begitu aja dulu. Ini dioseng. Baru ntar digedik. Nah, tiga boy, jeboy mujair. Nang ninong, nang ninong. Masak becak orang Betawi. Nah, sambil Bang Madun masak nih, Bang Madun ini viral lagi nih. Kenapa lagi viralnya sih? Coba kita lihat ya. Itu nyala gak kompor? Nyala. Udin. Jangan pakai minyak. Kue kronologi. Kuenya begini ya. Kayak hipa. Kebanyakan nonton berita kriminal, abangnya. Sampai kue kromboloni dibilang kue kronologi. Itu kue, Bang, bukan korban begal. Ada kronologinya. Anak maning kue kronologi. Nek kue kronologi berarti kayak geografi. Jakobsa itu namanya bukan kue kronologi, kue kromboloni. Kalau kronologi ntar ditanya, ini awal mulanya gimana, punya firasat buruk gak sebelumnya? Terus Jakobsa tadi bilang, kuenya lucu kayak kipas. Emang gimana bang kue kromboloninya? Goyang-goyang kanan-kiri. Dia ngikutin kita. Lo jangan buru-buruin orang tua, lo lihat tuh bawangnya pada mencar lo. Lo masak jadi buru-buru. Emang pada ngelawan-lawan banget lu. Gua pada lolo-lolodin lu pakai kapu-kapu lu. Sabar. Tinggal makan, tinggal cabin makan. Tinggal makan doang. Ngomongin jawab sekarang sama orang. Enak bener hidup lu pada lu. Itu kenapa kue kronologi, kenapa ceritanya? Udah gua lagi masak. Ya malu. Itu kan harusnya bukan kue kronologi kan? Kalau ayah rojak begini kalau nyambel. No, dia bisa tahu tuh. Bisa tahu. Itu ada tuh. Adanya, adanya. Kronologi. Namanya apaan? Kromboloni. 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 Pakai C apa pakai T sih sebenarnya, Kak? Pakai K. Krombo. Kromboloni. Kalau gua gamparin lu. Kromboloni. Coba. Kromboloni. Pakai botak aja, botak ah. Iya. Kalau gua puyeng, pakai biton mulu. Emangnya baru ngerasain ini? Roti baru ngerasa sih gue dijeng. Oh. Gue dibagi sama anak gue, dibeliin sama anak gue di mall, Jakarta mah. Ya gue baru bangun dulu, dibangun sama anak gue, Jakarta gini. Bapak ya, no makan no kue tromboloni. Gue gak ngerti kue tromboloni. Iya. Gue mah gue, hi guys. Nih namanya kue kronologi. Kalau yang asli Ayu, Wendy, Umi, Ruben yang sayangku, cintaku. Tengah-tengahnya muncrat. Emang bener ya? Emang ayah salah? Ya, coba. Ya, kok gak asli? Kok asli ini? Nah, ini muncrat tuh. Ah, karena kali tuh. Ah, muncrat. Biasanya garing, ini kurang garing ya. Setahun lagi
yang di karpet. Iya. Kotor banget. Anggotanya. Muncrat ah. Gua enggak tahu. Enggak tahu gue. Maksud... Viral. Oh, viral. Iya. Biasanya makan roti lauk sih. Coba. Ya. Bang Madun. Itu minum tuh. Bang Madun. Ya, minum noh. Oke, ini udah nguleknya. Ya kalau Bang Madun lihat tadi pada saat nguleknya mantep bener ya. Udah ayo gitu be, emang lu be, gitu. Nah terus? Tandur gak ada. Habis itu apa lagi? Udah dikasih kuah. Air panas. Ini udah panas ya? Iya. Ini anak gini gak ya? Balik aja Umi. Iya benar. Terus ini. Oh tuang. Ya. Tuang Umi, begitu. Begitu kan yuk? Iya. Anak ayah mah pintar masak. Tapi bi. Emang jodohnya rada jauh jodohnya? Iya. Lu kagak sak kemikin. Nyepelin orang nih. Ini. Dia gak tahu yang rame yang mana. Ini garam ayo ya? Iya garam. Cobain aja cobain. Nyak jembat banyak, garam kan kasih ini. Pakai gula, mana gula? Ini yuk. Lah tukang masak gak tau mana gula, mana garam. Gak pake kacamata yuk. Sampai kakek-kakek. Tadi gula. Sambil ini persiapan aku ada artikel mau aku tanyain lah sama Bang Madun. Mana sih artikelnya? Sosok Bang Madun dibilang kakak adik dengan ayah Ayu Ting Ting karena kemiripan wajahnya. Kebanyakan itu air ya? Kebanyakan itu airnya. Tuh blokin lu kemari lu. Lah ikannya taruh di sini lu berenang lagi. Aduh lu mendarat. Orang belum rapi bagaimana si Umi ya? Lu makan doang lu jadi anak lu. Ikan tuh segini gini bumbunya. Lah kan disuruhnya cepet buruan lah buru. Ya kalau cepetnya dikit dulu ya ayo masa Allah dong gue dirongrong dulu sama anak ya. Sabar. Buset dah. Sabar. Anak pernah lawan-lawan buat pada orang tua. Ini cuminya, cumi aja noh. Cumi daripada ikan. Ya tuh, ikan tuh. Tuh. Udah taruh di sini dah ya. Dah, di sini dah ya. Kalau apa di sini yuk? Ya nggak apa-apa. Boleh. Nyet lagi. Ya tinggal siram. Nah, ya nggak ngerasain dulu tuh. Nggak nyeram. Gitu. Yuh. Udah. Gitu. Oh. Ini namanya apa? Pecak gurame. Pecak gurame. Pecak ikan gurame. Tuh. Oke, kasih limau dulu belum? Ayo kasih limau yuk. Nih, katanya dibilang yuk, biar sedep. Katanya dibilang mirip nih, coba kita lihat tuh. Tapi banyak yang bilang emang mirip ayah ojak. Ya amat, kata orang kata netizen. Oh iya? Iya punya warung juga ya, ya sama-sama ya. Nah, iya mirip itu. Tapi seneng gak dimiripin sama ayah ojak? Gantian dong, apanya? Kan ayah kesono, nyak ke warung ayah. Seneng kalau gua dibagi sama Ayu Ting Ting mah? Ya. Ya iyalah. Minta duit, gua aja lagi nyari duit. Gua ada belepetan Umi. Minta duit, gua aja lagi nyari duit. Aci minta duit. Iya. Okay. Wendy kemana Wendy? Nah sekarang kebetulan gini, udah pernah ketemu sama Ayah Ojak langsung belum? Belum. Belum. Hari ini kita wujudin ya. Benar. Mimpi. Netizen kasih duit. Netizen kasih duit ini. Langsung. Aku tapi sambil nunggu Ayah Ojak, aku mau coba ini. Ikan guramenya dari udah. Bang Madun ya. Kurang garam ya? Karena itu buru-buru ya jadi pemirsa wajar aja ya. Tapi ini nggak untuk cuman untuknya doang, syuting. Kurang apa? Kurang garam. Iya kurang garam juga. Dikit. Ben tolong garamin dikit Ben. Ini. Ya. Baru Ben ngaruhin. Ya. Dia nggak lihat. Dari tangan Ruben. Dia nggak lihat mana garam mana gula. Mana garam mana gula. Emang kagak lihat. Makanya pakai kacamatanya. Mata gua jerorongan. Kalau malam emang gua pakai kacamata. Ini apa nih ya? Itu tomat hijau. Ini bombay, ini pete, ini cabai hijau. Tahu, itu mah tahu. Nah, ini harus pakai ini. Kencur, kencur. Enggak. Oh, ini namanya kembang kunci. Kunci kencur. Ya Allah. Kunci. Kata kencur. Ali suka enggak mirip kayak kencur. Oke. Nah, iya. Udah belum? Pengen yuk. Udah, cocok. Ini kan semua menu kan masakan. Ada berapa banyak menu yang bisa dimasak? 120. Wih, keren. Itu 100. Sayang. Itu 120 tuh macam-macam mie ya? Katanya ya? Lu mie, emang apaan mie? Semuanya, bisa semuanya. Itu? Dari rendang. Lu jangan nanya aja, Mi, lu datang ke warungnya, lu beli. Iya dong. Lu udah pernah? Belum dong. Kita panggil langsung. Langsung ini kembaran. Langsung? Iya. Ini dia, berarti pertama yang ketemu sama Ayah Ojak. Iya, berarti gue buka aja. Peluk ya, langsung peluk ya. Langsung peluk ini mah. Ayo, ini dia, peluk sama Ayah Ojak. Hey!
sana ayah. Gimana? Marahin ya, marahin. Namain warung ayah. Ayah tuh. Iya, ayah Oja. Iya. Ya Allah. Jangan gitu, Pak. Nyai Indun sehat, Ono. Alhamdulillah, ini ngapa sih gua lagi masak di warung ayah Ojak ini ngapa disuruh ke sini sih? Ono si Ayu ngajakin kemari, Jakarta kita mau kamar-kamaran. Heeh. Ah, wah, ini di mana yuk? Nih, ayah lagi masak di warung ayah Ojak di Depok 2. Iya, ini iya. Apa mau dong? Apa sih? Lah orang mau kondangan, besok ke mancing lu tinggal jijik 6. Neng, lu lihat tangannya tuh. Lah, apa? Gemeter, kebanyakan kambing itu, kebanyakan kambing. Truk ya? Iya. Kolesterol. Ayah. Kolesterol. Ayah jajah. Ayo, sini yuk, bilangin yuk, ayah bilangin. Apa sih, besok bilangin sama Haji Romelah. Iya. Dia punya utangan bugi sama gua. Utangan bugi? Lah kan marah-marahin sama lu, amin lu, jangan ngulangin sama gua. Iya. Bisnis makanan. Kue, ayah juga tahu. Ayah, ya. Cobain masakan Bang Madun yuk. Mana, ayah cobain, sini. Ini ikan gurame pecah. Mana? Ini, ayah. Waduh, pedes banget kayaknya itu, Pak. Ayah asam lambung ya? Iya, ayah. Asam lambung. Iya, dagingnya aja ya. Boleh. Dagingnya aja. Kita main suap-suapan yuk. Coba aja ya. Kayak pedes banget. Aduh, ayah enggak sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di nasi, garamnya biar sini. Nih, sini nasi. Pakai nasi, ada nasi enggak? Umi sih dah, Umi. Aturan mah ada meja. Lalapan begitu. Tadi kita Umi. Lalapan ini benar terong hijau. Ini. Di sini. Satu lagi nih. Gede banget. Terus, kasih garam lagi Umi, dikit. Ya, terus. Aturan mah ada meja lagi, atu ini. Tuh, belum makan nih, ragil. Ini nasi, yang mau nasi. Mi, penggorengan ini, bos ini, Mi. Mau ditukar, Mi, yang baru, Mi. Ini, seneng gak ketemu sama Ayah Ojak? Loh, ya seneng banget. Kita mah teman di madrasah tadiannya. Teman di madrasah. Iya, di madrasah itu dia, ya, tali mutani. Wah, ini panggilin sarang tuh. Tali mutani. Emang bener, yuk. Apa ya, Mi? Ayah lu teman madrasah sama Bang Madun? Agak lah, masa iya. Ya, main ampra dulu begini, main ampra. Lah, bisa banget Ayah Ojak kalau main ampra begini, tuh. Oh, ya tali. Iya. Gini, bang, yang begini, yang kakinya begini, tuh, gitu. Iya. Gitu. Iya. Main talang-talangan. Talang-talangan yang gimana tuh? Kalau kagak bisa ditalangin. Oh. Lu bikin apa lagi, Ben? Cumi asin ya? Cumi cabai hijau, dia berantemnya sono di. Oh, berantem. Oh, ini mau masak. Gua gak bisa nanggepin gitu, kenapa? Kenapa? Gua takut tuanya kayak gitu, Ben. Lu makan depan pedas nih, lu cobain dagingnya. Yuk kita main ini yuk, main congklak. Ayo main congklak. Main bekel, ayo main bekel kesini yuk. Iya, ayo lagi masuk sekolah. Cobain. Cobain. Iya, lambung mah, kalau bisa dong. Gua kagak bisa, asam lambung, pedas. Ini asam lambung, ayo cobain. Nih, Umi. Iya, asam lambung, Bang. Sama, kita pada asam lambung. Ayo juga sama, asam lambung. Kalau pedas banget, Pak, kagak bisa. Pak sanggup. It's very good. Oke, sambil cobain makanan, kita pokoknya hari ini banyak makan-makan ya. Tapi ini juga banyak informasi mau kita kasih kasih tahu sama kalian semua ya. Tapi kita kembali selain satu ini tetap di Brownies Abnormal Manis.